Assalamualaikum. Selamat sore dari depan pintu keluar Terminal Bis Tanjung Priok Jakarta Utara. Hari Rabu tanggal 1 Februari 2023. Ini jam 18 atau jam 6 sore. Nih. Seperti ini ya pintu keluarnya. Ini ada Dewi Sri yang biasa parkir samping halte busnya, kita maju. Dan di sebelah sini ada jalur menuju ke Ancol. Dan nampak juga gedung terminal yang baru. Nah, ini dia. Nah, ini dia gedung terminal yang baru. Cuaca pada sore hari ini terpantau mendung ya, karena tadi seharian Jakarta diguyur hujan, cukup deras juga hujannya, dan alhamdulillahnya tidak banjir. Nah, di dalam masih ada bis apa saja, langsung kita masuk. Masih ada Damri, masih ada Dewi Sri Tegal Selatan, kemudian Budiman Tasik Tanjung Priok. Dari Palang dan Tegal Surabaya juga masih tersedia. Yang sebelah sana ada 55 untuk tujuan Cilacap Adipala Kroya. Sepertinya masih menunggu beberapa penumpang. Atau mungkin orang Cilacap belum ada yang pulang awal bulan. Mudah-mudahan rame sih. Oh ya, untuk gedung terminal ternyata masih menunggu peresmian ya. Itu di atas masih ada steker. Steker berarti tandanya belum dibuka. Mungkin masih ada finishing-finishing. Kita kurang tahu juga. Rencana sih kemarin infonya tanggal 1 Februari. Ini ada Pak Ali, salah satu karyawan agen Sinar Jaya Tanjung Priok. Wow. Ini ada Budiman yang terparkir tujuan Tasik. Untuk angkatan nanti malam jam 8 atau jam 20. Oh, ternyata penumpangnya ada nih, Cilacap. Ini dia, penumpang dari Murni Jaya. Musisi Terminal Tanjung Priok ada Mbak Novi. Ini nanti kita menuju ke bagian sana ya, bagian dalam. Nanti di sana kita tunggu Murni Jaya berangkat, atau kita tunggu Pahala Kencana berangkat. 18 lebih 15 menit. Pahala Kencana diberangkatkan menuju ke Surabaya dan terakhir di Madura. Wah, adeknya nggak mau ditinggal, dek. Ngikut aja. Bergerak perlahan ada Murni Jaya, bergeser. Yang mau masuk ada Jakarta Solo dari Sinar Jaya. Jakarta Sragen via Solo. 18 lebih 15 menit. RE Sragen Solo. Sedikit terlambat. Masuk, biasanya masuk jam 18.00. Widih, tim TikTok. Dan ternyata Cilacapnya cukup ramai lor.
Murni Jaya. Lumayan lah. Hampir 50% terisi bangku. Rame enggak? Rame enggak? Rame enggak? Arianto sepertinya sore hari ini diberangkatkan menuju ke Pekalongan atau arah ke timur dari Terminal Tanjung Priok, hanya membawa bangku. Info dari Pak Bas, hari ini penumpangnya itu satu ya, lumayan sih satu. 18.40 udah persiapan untuk segera diberangkatkan. Wah, ternyata P. Warianto dulu yang meluncur, 199. Yang sabar, Pak Supir, bawa bangku. Disusul belakangnya, ada Mawar. Gak mau ketinggalan P.O. Mawar. Belum. Shipping Sudiro Tunggajaya Lituhayu baru masuk nih. Ambil lancang-lancang untuk masuk ke shelter sampingnya sebelah sini nih. Perlahan. Nah, Agramas masuk lagi. Siap diberangkatkan. Armada dari Sudiro Tunggajaya Lituhayu.